Lapas kelas 2A Tua Tunu Pangkal Pinang menggelar vaksinasi booster bagi warga binaan. Kegiatan tersebut dipantau langsung oleh Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra. Kepala Lapas kelas 2 Tua Tunu Pangkal Pinang, Badarudin, mengatakan untuk vaksinasi tahap 1 dan 2 bagi warga binaan sudah menyentuh angka 95%. Sedangkan untuk vaksin booster yang dilakukan pada hari tersebut sudah mencapai 120 warga binaan dari 490 warga binaan, sehingga jika di persentase sudah menyentuh angka 25%. Badarudin menambahkan, jika dalam upaya pemenuhan capaian vaksinasi, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan Polres Pangkal Pinang dan Dinas Kesehatan Pangkal Pinang melalui Puskesmas Kecamatan Gerunggang. Badarudin juga mengatakan bahwa dirinya akan berupaya agar semua warga binaan bisa melakukan vaksinasi booster guna meningkatkan imun bagi warga binaan. Baik, untuk vaksinasi 1 dan 2 sudah terlaksana sebanyak 95% warga binaan sudah divaksin. Kemudian vaksin ketiga hari ini sudah mencapai 120 orang dari 49 orang warga binaan, berarti sudah 25%. Ya, 490 orang. Target vaksinasi tercapai, kami selalu berkoordinasi dengan Polres Pangkal Pinang. Kemudian berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang melalui Puskesmas Gerunggang. Jadi kami selalu berkoordinasi sehingga semua warga binaan dapat diberikan vaksinasi. Dari Kota Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan.